Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program video penuntun buku materi pokok mata kuliah Kemampuan Dasar Mengajar dengan kode Akta 8810. Program ini dimaksudkan untuk membantu Anda memahami konsep dan pengertian dalam mempelajari buku materi pokok. Pada program kali ini akan dibahas beberapa keterampilan yang merupakan perangkat kemampuan dasar mengajar dengan menyajikan beberapa contoh keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap guru. Meliputi, pertama, keterampilan membuka pelajaran. Kedua, keterampilan menjelaskan. Ketiga, keterampilan bertanya. Keempat, keterampilan memberi penguatan. Kelima, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keenam, keterampilan menutup pelajaran. Dan ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Nah, saudara, perlu Anda ketahui bahwa contoh atau cuplikan kegiatan mengajar yang ada di dalam program ini hanyalah sebagai contoh dan bukan satu-satunya model yang harus digunakan. Sebagai seorang guru, Anda harus dapat menciptakan model-model mengajar lainnya yang sesuai dengan teori-teori yang ada di dalam modul Anda serta pengalaman dan wawasan kependidikan Anda. Secara sederhana, membuka pelajaran merupakan kegiatan untuk mengawali suatu proses pembelajaran. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuka pelajaran. Tayangan berikut ini adalah salah satu contoh dalam membuka pelajaran yang kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dari mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari reproduksi manusia. Tujuan mempelajari topik ini adalah yang pertama, agar kalian dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan reproduksi manusia. Yang kedua, agar kalian dapat menjelaskan macam-macam struktur reproduksi. Yang ketiga, agar kalian dapat menjelaskan proses reproduksi. Dan yang keempat, agar kalian dapat memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan Andi, ada yang ingin ditanyakan? Reproduksi itu sebenarnya apa sih Pak artinya? Pertanyaan bagus dari Andi. Silakan, siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari Andi? Apa ya kamu, Ndi? Kita nggak bisa. Coba, Ri, kamu jelaskan pertanyaan dari Andi. Nggak tahu juga, Pak. Tenang, tenang. Ya. Cukup. Cukup. Coba di antara kalian, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Andi? Silakan, Tina. Reproduksi itu proses menghasilkan individu baru atau anak dari organisme induknya. Benar, jawaban Tina. Saudara, cuplikan yang baru saja Anda saksikan merupakan contoh keterampilan membuka pelajaran yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, untuk membahas mengenai hal ini, kita saksikan tayangan berikut.
reproduksi. Manusia. Nah, ibu-ibu, apa maksud guru menuliskan kata reproduksi di papan tulis dan menjelaskan tujuan pelajaran kepada siswa? Menurut saya, itu kan salah satu cara untuk membuka pelajaran. Iya benar, kalau tidak salah, cara membuka pelajaran ada di modul 6. Jadi, membuka pelajaran adalah suatu kegiatan menciptakan prakondisi untuk memasuki kegiatan belajar. Keterampilan membuka pelajaran sangat penting dikuasai oleh seorang guru. Tujuannya adalah, pertama, menyiapkan mental para siswa agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Kedua, untuk memusatkan perhatian siswa terhadap topik yang akan dibahas. Ya, dan selain itu juga, dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa untuk mempelajari topik tersebut secara mendalam. Nah, saudara, tayangan selanjutnya yang akan kami sajikan adalah contoh keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya yang harus dikuasai oleh seorang guru. Kedua keterampilan ini kami sajikan secara bersamaan karena keduanya memiliki hubungan dan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu reproduksi. Reproduksi adalah pembiakan sel untuk menghasilkan individu baru dari organisme sebelumnya. Ada dua cara reproduksi pada makhluk hidup. Yang pertama adalah secara seksual. Dan yang kedua secara aseksual. Reproduksi aseksual yaitu reproduksi yang tanpa didahului oleh pertemuan sperma dan ovum. Ada yang kurang jelas? Baik. Kalau semuanya jelas, saya lanjutkan. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, yaitu reproduksi yang didahului oleh pertemuan antara sel-sel sperma dan ovum. Dari sekian sel-sel sperma ini, mungkin jutaan, yang hanya membuahi sel telur hanya satu sel sperma. Proses pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Sedangkan proses pembentukan ovum disebut oogenesis. Sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur sperma yang ada pada cak ini. Untuk bagian-bagian dari sel sperma, yang paling ujung, nomor satu, adalah disebut akrosom. Kemudian, yang di bawahnya, yaitu nomor dua, adalah nukleus atau inti sperma. Dan yang lebih ke bawah lagi, nomor tiga, adalah sentriol proksimal. Selanjutnya, nomor 4 adalah sentriol distal. Nomor 5 adalah
filamen aksial. Nomor 6 disebut mitokondria. Dan yang terakhir nomor 7 adalah serabut tebal. Ada yang belum jelas? Coba Ari maju ke depan. Tolong jelaskan struktur sperma yang ada pada chart ini. Ini adalah wah, saya nyerah deh, Pak. Saya benar-benar nggak tahu. Saya boleh duduk nggak, Pak? Kamu tetap di depan sini. Coba Rani tolong bantu Ari untuk menjelaskan struktur sperma ini. Kalau nomor 1 itu akrosom, nomor 2 nukleus, sedang nomor 3 sentriol proksimal, lalu saya lupa, Pak. Cukup. Silakan Andi bantu Rani untuk menjelaskan selanjutnya. Pelajaran ini akan kita lanjutkan setelah istirahat nanti. Ari, kau mau kemana sih? Mau istirahat, Pak. Setelah istirahat, kamu tetap berdiri di depan kelas. Ya, jangan dong, Pak. Jangan janji deh, supaya berlipat benar. Buktikan, setelah istirahat nanti, kamu bisa menjelaskannya. Oke, Pak. Nah, saudara, bagaimana ketiga orang mahasiswa Universitas Terbuka mendiskusikan kedua keterampilan tadi? Kita ikuti cuplikannya. Dari adegan tadi, menurut Pak Urip dan Nisa, apakah guru tersebut sudah menerapkan keterampilan bertanya dengan baik? Sudah. Iya, Bu Siti. Seperti yang kita lihat tadi, guru telah melakukan penyebaran pertanyaan ke seluruh kelas dengan pandangan mata merata ke setiap siswa di kelas. Baru kemudian menunjuk secara acak ke salah seorang siswa. Oh iya ya, guru tadi juga memindah gilirkan pertanyaan kepada siswa lain. Maksudnya, memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk mencoba menjawab pertanyaan. Menurut Pak Uri dan Bu Siti, guru tadi telah menerapkan keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjut apa belum? Menurut saya sudah. Jadi, pada saat guru tadi memindah gilirkan pertanyaan kepada Rani tentang apa itu reproduksi, guru tadi sudah menerapkan keterampilan bertanya dasar. Sedangkan keterampilan bertanya lanjut tampaknya belum diterapkan. Menurut saya juga begitu. Saudara, dalam proses pembelajaran, keterampilan bertanya penting untuk dikuasai oleh seorang guru. Karena melalui kegiatan bertanya, guru akan dapat menggali pemahaman siswa tentang materi yang akan dipelajari, menggali pendapat siswa, baik yang bersifat merangsang untuk berbicara, meminta penjelasan, maupun mengarahkan pembicaraan, mendorong siswa berpikir lebih kritis, mendorong setiap siswa untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembahasan, serta mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman siswa. Lalu, bagaimana dengan cara guru tersebut menjelaskan? Menurut saya, keterampilan guru tersebut dalam menjelaskan pokok bahasan tadi sudah baik. Seperti yang kita ketahui, bahwa seorang guru
akan dapat menjelaskan dengan baik bila guru tersebut menguasai materi yang dijelaskan dan memperkirakan tingkat pemahaman siswa. Ya, jadi bila guru telah dapat menjelaskan dengan baik, maka siswa akan lebih mudah mengerti apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Yuk, kita lihat lagi program videonya. Saudara mahasiswa, setelah Anda menyaksikan tayangan-tayangan tadi, tentunya Anda sudah memahami tentang keterampilan membuka pelajaran, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan bertanya yang harus dimiliki oleh seorang guru. Bagaimana halnya dengan keterampilan memberi penguatan, dan bagaimana pula ketiga orang mahasiswa menyikapi keterampilan ini? Kita ikuti tayangan selanjutnya. Mari kita lanjutkan pelajaran tentang reproduksi pada manusia. Ya, silakan Andi maju ke depan. Pak, yang nomor 4 ini namanya sentral distal. Yang ini filamen aksial. Yang keenam mitokondria dan yang ketujuh disebut selaput tebal. Benar kan, Pak? Tepat. 100 buat Andi. Silakan kembali ke tempat. Ibu-ibu, perhatikan tidak adegan tadi? Ya, memangnya ada apa? Pada saat guru menyuruh Arit untuk tetap berdiri di depan kelas, guru telah melakukan penguatan negatif dalam bentuk verbal dengan maksud untuk mengeliminasi perilaku Arit yang kurang baik itu. Sedangkan ketika guru mengacungkan jempol dan berkata tepat 100 untuk kamu Andi, guru telah melakukan penguatan positif dalam bentuk verbal dan nonverbal. Oh begitu, jadi sebenarnya tujuan pemberian penguatan itu untuk apa? Dengan melihat tayangan tadi, dapat kita simpulkan bahwa tujuan umum pemberian penguatan dalam kegiatan pembelajaran adalah untuk mendorong siswa agar dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Karena kegiatan pemberian penguatan ini merupakan alat pemicu dan pemacu bagi siswa agar dapat belajar lebih baik dan lebih bermakna. Saudara mahasiswa, kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Kemudian, kita saksikan pula bagaimana mahasiswa Universitas Terbuka mendiskusikan keterampilan ini. Sekarang, kita akan membentuk kelompok untuk diskusi tentang reproduksi manusia. Silakan kalian buat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 5 orang, sehingga keseluruhannya ada 5 kelompok. Kelompok yang pertama akan menjelaskan tentang proses terbentuknya janin pada manusia. Kelompok yang kedua, kalian silakan membahas tentang struktur reproduksi. Kelompok yang ketiga, silakan membahas tentang manfaat dari mempelajari reproduksi. Kelompok yang keempat, silakan kalian bahas tentang pengertian reproduksi. Dan yang terakhir, kelompok yang kelima, kalian bahas tentang struktur sperma. Baik, Bapak akan beri waktu 10 menit untuk diskusi. Pak, bagaimana kalau 15 menit saja? Kalau terlampau lama, kalian akan mengobrol. Bapak akan batasi waktunya cuma 10 menit. Silakan. Thank you.
kalian sudah selesai, saya beri kesempatan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, dimulai dari kelompok yang pertama. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pembentukan janin manusia. Janin manusia akan terbentuk apabila terjadi pembuahan ovum oleh sperma. Setelah terjadi pembuahan yang di dalamnya, maka akan terdapat penggabungan antara inti ovum dengan inti sperma. Kemudian akan terbentuk zigot. Setelah itu zigot akan mengalami pertumbuhan embrio yang disebut dengan janin manusia. Kalau mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami. Bagus, Rani, silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, silakan kelompok yang kedua. Bagus juga kalau setiap saat belajar diadakan diskusi. Betul, karena diskusi dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan meningkatkan disiplin. Meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan sikap saling membantu, dan meningkatkan pemahaman. Iya kan, Bu Nisa? Akan tetapi, kelemahan metode diskusi ini harus menjadi perhatian kita juga sebagai guru. Bu Nisa, jangan mengangguk-angguk saja. Bu Nisa tahu nggak kelemahan diskusi ini apa? Mungkin dengan diskusi tidak ada jaminan bahwa setiap diskusi akan sampai ke tujuan yang sudah diterapkan sebelumnya. Sebab interaksi yang bersifat terbuka sulit bagi semua anggota mengambil bagian secara merata. Jadi, guru harus pintar-pintar mengatur dan tidak mendominasi jalannya diskusi. Dan jangan lupa, di setiap akhir diskusi harus diberikan kesimpulan. Betul. Untuk lebih jelasnya, yuk kita baca modul 7. Nah, saudara mahasiswa, tentunya dengan menyaksikan tayangan tadi, dapat meningkatkan pemahaman Anda mengenai keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Topik kita berikutnya adalah keterampilan menutup pelajaran. Mari kita saksikan bersama. Baiklah, tadi kita telah mendengar penjelasan dari masing-masing kelompok. Dapat saya simpulkan dari hasil diskusi adalah tahapan-tahapan proses terbentuknya janin adalah diawali dengan pertemuan sperma dan ovum yang menghasilkan zigot. Zigot membelah, akhirnya terbentuk embrio. Ada yang masih ingin ditanyakan? Ya, Pak. Ya, silakan Andi. Apakah setiap sperma yang bertemu dengan ovum akan menghasilkan zigot? Belum tentu begitu, Andi. Meskipun sperma bertemu dengan ovum, tapi tidak semuanya sperma membuahi ovum. Ada yang ditanyakan lagi? Dapat Bapak simpulkan untuk materi pelajaran biologi hari ini tentang reproduksi manusia. Yang dimaksud dengan reproduksi manusia adalah proses pembiakan sel yang menghasilkan individu baru dari organisme sebelumnya. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, yaitu didahului oleh pertemuan sperma dan ovum. Selanjutnya berkembang menjadi zigot dan akhirnya terbentuklah janin manusia. Silakan kalian buka halaman 119.
Sudah semua? Ada yang belum dapat alamat 119? Nah, itu untuk tugas kalian di rumah yang akan dibahas untuk pertemuan yang akan datang. Pada saat guru menyimpulkan materi tentang reproduksi, berarti guru telah melakukan keterampilan menutup pelajaran. Selain menutup dengan menyimpulkan, guru juga dapat memberikan pekerjaan rumah sebagai tindak lanjut materi pelajaran. Berikut ini adalah kiat-kiat menutup pelajaran. 1. Meninjau kembali dengan membuat rangkuman dan membuat ringkasan. 2. Mengadakan evaluasi penguasaan siswa dengan mendemonstrasikan keterampilan, menerapkan ide baru pada situasi lain, mengekspresikan pendapat sendiri, tanya jawab, dan memberikan soal tertulis. 3. Memberikan tindak lanjut seperti memberikan pekerjaan rumah. Nah, saudara mahasiswa, sudah kita saksikan bersama contoh beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu keterampilan membuka pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan dalam hal membimbing diskusi kelompok kecil, serta keterampilan menutup pelajaran. Selanjutnya kita akan ikuti pembahasan topik terakhir, yaitu keterampilan mengelola kelas. Selesai. Saudara, dengan melihat tayangan tadi, menurut Anda bagaimana keterampilan guru dalam mengelola kelas? Iya, benar. Keterampilan guru dalam mengelola kelas sudah cukup baik karena pertama, guru menunjukkan sikap tanggap dengan cara bergerak mendekati siswa dan memandang siswa dengan hangat. Kedua, memberi perhatian dengan cara mengalihkan pandang dari siswa satu ke siswa lainnya, dan guru memberikan komentar terhadap pertanyaan maupun jawaban siswa. Ketiga, pada saat sebelum berdiskusi, guru memberi petunjuk yang jelas, baik mengenai topik setiap kelompok maupun waktu berdiskusi, juga tindak lanjut hasil diskusi. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola kelas, yaitu pertama, adanya kehangatan dan keantusiasan dalam proses pembelajaran. Kedua, adanya tantangan. Ketiga, guru tidak monoton dalam mengajar, artinya selalu bervariasi. Keempat, luas menghadapi siswa. Dan yang terakhir, menanamkan disiplin dalam kelas. Saudara, kapanpun dan dimanapun, Anda harus banyak berlatih dan mendiskusikan hasil latihan atau praktek mengajar Anda dengan teman sejawat Anda. Nah, demikianlah program video penuntun buku materi pokok mata kuliah kemampuan dasar mengajar dengan kode akta 8810. Semoga penjelasan melalui program ini membantu Anda dalam mempelajari buku materi pokok. Selamat belajar dan sukses untuk Anda.